warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk perjalanan di Banjarbaru, pas lalu di muka SPP Negeri Banjarbaru, melihat pindah banyak tirup, banyak tindak, banyak urusi. Ini kira-kira ada acara genal nih. Siapakah yang bersunat, anak siapakah, ada tahu juga kita. Yang mungkin taruslah nih, Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru. Wah, ini ngarannya SMK PP Banjarbaru Negeri Banjarbaru. Oh, yang bahari ngarannya SPMA Negeri Banjarbaru. Ah, itu bagisannya masih lawan-lawan lah untuk kuring. Lahir di Padang Paring, kenal di atas lanting, gawian bakuliling. Pandiran nyaring, isi pandiran maheng. Kada sekedar jeng-jeng, aspirasi dan harapan masyarakat nang paling penting. Kita lihat ini lah. Thank you.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SPP. Hadirin dimohon berdiri. Tanah air,
hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Bapak Ubay Esos MAP. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Bapak Dr. Andes Gunawan Yuryanto MM-MSI. Secara khusus saya ucapkan terima kasih Bapak bisa hadir kemari. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih bisa menempatkan untuk hadir di SMA PT Banjarbaru. Kemudian Ketua Himpunan Alumni SMKPP Negeri Banjarbaru yaitu Bapak Insinyur Danu Ismadi Satri. Mudah-mudahan adik-adikku kita yang baru lulus pada saat ini juga kenal dengan beliau ketuanya. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa jumlah siswa yang mengikuti ujian akhir pada tahun ajaran 2015-2016 ini sebanyak 109 orang. Terdiri dari dua program keahlian. Yang pertama, program keahlian agribis tanaman pangan dan hortikultura sejumlah 51 orang. Kemudian yang kedua, program keahlian agribis perkebunan sejumlah 58 orang. Dari jumlah tersebut, alhamdulillah pada tahun ini kita bisa meluluskan 100%. Yang 109 orang ini kami serahkan seluruhnya kepada stakeholder yang sudah saya sebutkan tadi atau dunia usaha, dunia industri, agar memanfaatkan lulusan ini dalam rangka pembangunan pertanian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan dan pelepasan lulusan sekolah menengah kejuruan pertanian pembangunan negeri Banjarbaru. Arifatul Fakih Syuhada, putra dari Bapak Suradi SP, dengan jumlah nilai 44,04. Baidah, putra dari Bapak Hidayat, dengan jumlah nilai 42,62. Ya, selamat ya. Dian Firdaus Yusuf, putra
Selamat ya. Dwi Saputra, putra dari Bapak Suwarno, dengan jumlah nilai 42,33.
terhadap lingkungan non posisinya. Selamat ya.
Sering, selamat ya. Di situ nah. Supaya jangan terlaju. Supaya yang deketin jangan terlaju. Bila sudah yang ini nah, sudah keluar ke sini kan baru naik. Selamat ya. Nah, kalau selamat datang.
Selamat ya. Thank you.
ya. Balik ke batang ya.
tawa ya. Selanjutnya, pembacaan janji alumni oleh Ari Riswanto dan Alda Nafira. Alumni SMK PP Negeri Banjarbaru berjanji. Kami alumni SMK PP Negeri Banjarbaru berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ini sahabat, tentunya harap sejauh ini adalah harapan kita ke depan. Di tangan mereka lah kedaulatan pangan, kewaspadaan pangan kita terapkan. Harap usaha SKPP ini adalah satu hal penting, terutama dalam pembangunan pertanian ke depan. Karena mereka inilah yang akan melaksanakan yang bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia yang saat ini jumlahnya lebih dari 250 juta. Di samping itu, Kementerian Pertanian juga menjalin dengan beberapa tiga mitra, terutama Patroli Pertanian Tangkas, ada di 14 perguruan tinggi negeri yang saat ini telah melaksanakan bersama dengan Kementerian Pertanian dalam rangka mencapai swasembada siap. Itu kami berpesan pada unsur pimpinan stakeholder SMKPB di Banjarbaru ini, mari kita bangun bersama pertanian masa depan, pertanian yang lebih baik, pertanian yang mandiri, jadi kita dan para petani profesional yang produktif. Kami berpesan pada Bapak Ibu Guru khususnya di SMKPB ini, mari anak didik kita didik dengan sungguh-sungguh. Kita kembangkan sebuah perusahaannya dan sebuah perusahaannya. Tapi saya berpesan, kita menyiapkan para alumni ini bukan untuk menjadi seorang pengusaha bidang pertanian yang individual. Tapi mari kita menyiapkan mereka, kita biar mereka sebagai pengusaha bidang pertanian yang bersamaan. Apa yang kita kembangkan adalah hak proses yang berkenaan. Demikian yang bisa kami sampaikan, selalu punya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian penghargaan bagi siswa dan siswi yang berprestasi. Kepada para siswa yang disebutkan namanya, dimohon untuk maju ke depan dengan didampingi oleh orang tua atau wali murid. Juara umum berdasarkan nilai pujian nasional atas nama Alda Nafira, putri dari Bapak. Thank you.
Tiga, Rumba Ina. Program pelarian Indonesia tanaman pangan dan hobi kultura. Peringkat pertama, Aldaun Nabira. Peringkat kedua, Marija Atma Kumadawara. Peringkat ketiga, Rizka Arifi. Peringkat delapan, saya ini adalah masa depan Kota Indonesia dari tahun ini. Untuk
pemilihan acaranya nih jadi Banjarmar baru yang sampean kunjungi ini ada tujuan tersendiri atau memang gimana, Pak? Iya, terus terang ditanyakan dengan saya untuk dunia pendidikan dan dunia kami. Iya. Kami sudah lama di dunia pendidikan, maka salah satunya Banjarmar kami sudah berencana sejak lama, tapi karena kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan sehingga baru sempat pada saat ini untuk berujung ke sejak awal Banjarmar. Jabatan sampean tadinya apa? Saya kebetulan saat ini di Amanah sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pertanian di Kementerian Pertanian. Ya. Pas bidangnya pas ini. Pas bidangnya ini. Tugasnya adalah cuma maaf aja Pak. Iya. Kadang-kadang iya. Statement masyarakat kalau ngomong masalah pertanian, iya. Wah ini menengah ke bawah. Ini iya, untuk mengubah statement yang udah melekat di masyarakat kan berpengaruh nanti ke pemudanya, Pak. Betul, betul. Kalau masuk ke jurusan pertanian agak urusan anu kan urusan ini, kelas menengah ke bawah ini. Iya, jadi ada gini, Mas. Upaya enggak? Indonesia ini memang harus orang-orangnya harus pintar, maka dia sekolah. Iya, benar. Dia harus sehat, maka ada program kesehatan. Iya. P3 ini tidak ada artinya kalau dia tidak tersedia makannya. Ya mau pintu bagaimana dong kalau ini harus disadarkan, ini harus edukasi masyarakat bahwasanya pertanian adalah pekerjaan yang mulia. Dia bertanggung jawab dia dari pertanian bagi bangsa dan negara. Itu gimana mau pintar kalau lapar? Iya kalau lapar gimana? Dia mau tahan bagaimana dia yang tersiap pangan? Iya iya. Ada lagi, ini kita mau dibuat situasi seperti ini agar kita menjadi itu pasar besar dunia. Dia perlu beruang itu masuk semua sini dan kita sangat lemah kalau seperti itu. Bergantungan dengan ini harus diadakan oleh rakyat kita, bangsa, terutama muda-muda, jangan terpengaruh oleh gage dan sebagainya, tapi tetap boleh itu, tapi dia harus menyiapkan kebutuhan dasar bahasa negara ini, tanggung jawab mereka ya. Ini mungkin entah Kalsel aja atau seluruhnya, jujur aja Pak, kalau untuk pertanian ini semakin modern suatu daerah semakin mengecil. Betul, lahan-lahan pertanian dan lain sebagainya. Ini tantangan ini dihadapi ke depannya apa? Betul. Ya? Jadi dengan semakin berkembangnya industri, memang pertanian semakin orang yang terlibat di situ semakin berkurang, itu suatu hal yang wajar dan pasti. Iya, tapi iya, permasalahannya, iya. Walaupun mereka berkurang, tapi harus produktivitas lebih tinggi. Itulah pentingnya teknologi. Itulah pentingnya pengetahuan. Walaupun mereka sekarang yang katakanlah yang mengerjakan fisik, tapi dengan teknologi dan alat modern, pernah yang modern, mereka lebih produktif. Iya, iya, bisa panennya lebih. Betul, justru ada ilmu pengetahuan, ada teknologi, ada sumber daya yang harus kita kembangkan bersama-sama sehingga produksi tetap meningkat. Terakhir nih, harapan untuk adik-adik yang baru lulus dan khususnya untuk ya sektor pertanian Kalsel lah untuk saat ini harapan sampai gimana? Kami berharap sangat. Khususnya para generasi muda, mari kita terjun ke sawah, sisi kenangan baju, kerja bersama dengan para petani, mari kita bangun dunia pertanian di Kalsel ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kebutuhan dasar masyarakat di Kalsel bisa tercukupi dengan baik. Khususnya beras. Khususnya ya tidak hanya beras, semua kebutuhan pertanian harus kita cukupi. Iya, 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 betul. Makan beras, Pak. Iya. Kita makan beras, makan nasi. Oh, iya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Nah, pemirsa Banjar TV, tadi kayak itu Pang kita Abah Pandiran lawan ini Sidin Kepala Khusus urusan apa Sekolah Pertanian Pembangunan ini Sidin kepalanya untuk tingkat pusatnya. Jadi Sidin peluangkan waktu Sidin datang ke Kalimantan Selatan ke Banjarbaru ini untuk ya melepas mengukuhkan siswa-siswanya hari ini karena Banjarbaru ini salah satu ya Sidin rencananya lawas sudah. Artinya sekolahan SMK PP Negeri Banjarbaru ini ada Beisingaran di pusat. Kita harus bangga. Kita lalui juga, kita laluinya. Jadi
tanggapan yang atas kedatangan ini kayak apa? Kalau saya luar biasa gitu Pak ya. Saya sampaikan dulu bahwa sekolah pertanian yang masih berada di bawah pusat itu ada tiga. Di bawah pusat ya. Di bawah pusat ya. Agak bawah dikit lah gitu. Ada tiga. Yang pertama wilayah barat ada di Palembang, Sumatera Selatan. Wilayah tengah di Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Wilayah timur ada di Kupang. Nah, dari tiga SPP itu alhamdulillah beliau memilih SMK Banjarbaru yang untuk dihadiri. Yang dua SMK diwakilkan yang lain. Nah, bahkan saya sangat gembiranya itu beliau itu juga membawa ini Pak. Oh iya. Nah, ibu itu dan nanti juga dibawa. Luar biasa penghormatan penghargaan buat kami ya. Ada Pak Kapusnya. Ada Kasubit penyelenggara Bu ya? Ini ada Kasubit. Ini kan anak-anak yang dilepas ini artinya kan kada lepas total loh ada pengawasan sekolah dan sebagainya nih artinya ada titipan pesan ada titipan misi kita nggak kenakan nih setelah lepas dari sekolah ini adalah yang fokus pian sampaikan pesan kenakan pesan seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan ya tadi jadi ketika mereka ke daerah gitu kan tolonglah sekali-sekali datang untuk mendaftar. Artinya daftar itu saya tinggal di mana, bekerja apa. Nah dan bahkan dari kami juga ada upaya mereka itu sekarang di mana tinggalnya, di mana bekerjanya, kalau kerja apa, kalau sekolah di mana, gitu. Ada pemantauan Pak, gitu aja. Ini ada khusus pelatihan kewirausahaan. Jadi begini, saya sampai tambahkan aja mohon maaf ini. Jadi sekarang kami sedang dididik, saya kira ada SMKPP, ada SMPP, ada tomnya. Trainer, home master yang akan melatih para kewirausahaan muda tadi. Baru pulang nih, dari kita Pak Selamat ya, ada tahu. Kemarin, kemarin saya ada SMS tadi, yang tadinya kita satu kelompok, 5 orang. Sekarang diminta kalau bisa 10 kelompok lagi, 2 kelompok Pak. Kali berapa juta Pak seorang? Iya, luar biasa. 1 juta Pak seorang. Artinya dari SMKPP ini SMKPP negeri ini mudah-mudahan melahirkan wira usahawan muda di bidang pertanian. Ini alumni SMK semua Pak. Dulu masih SPMA. Ini SPMA juga Pak. Ini kawan saya waktu di Bogor. Ini dari SPMA Jakarta. Kebetulan lagi ada di usaha di sini Pak. Sampai di bidang apa Pak? Ini Litbang Perkebunan. Litbang Perkebunan. Kita alumni SPMA. Tapi Bogor. Bogor, waktu itu angkatan dengan saya. Dari Jakarta. Saya dari Jakarta. Artinya. Jadi kita rekrut lagi alumni SMK sini. Saya SMK Banjarbaru. Ini SMK baru. Artinya. Di mana kita berusaha? Di mana kita berusaha? Manfaatkan tenaga setempat, khususnya SMK. Ada koneksi ngeling Pak seluruh Indonesia SPP SPMA itu seluruh Indonesia dari Sabang ke Merauke nyatu itu lah kelebihan SMK pertanian luar biasa artinya pemirsa Banjar TV salah satu poin penting yang belum sampaikan ya SMK ini kayaknya harus dijadikan favorit artinya di zaman kita ngalih apalagi yang sarjana ngalih mencari jadi pegawai atau apa-apa solusi kita mempertahankan masa depan anak kita di SMK karena ini kalau pada jadi pegawai wirausaha sudah dididik sukses insya Allah. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai. Sukses ya. Selalu ya. Ya. Ibu. Oh, pengusaha. Bapak Amali, ini tahu gue ya, Amali Syarifuddin. Iya. Dia sebagai apa dia? Terima kasih, saya saat ini menjabat sebagai kepala tata usaha di SMK Petani Negeri Banjarbaru. Alhamdulillah, sudah hampir jalan 9 tahun. Wow, jadi pengalaman sudah luar biasa. Kalau bicara masalah pertanian, ya memang saya asalnya dulu sekolah di SMA Negeri Banjarbaru. Iya. Di sini.
Ini Pak, ini yang tertarik benar nih lu masalah MUU nih. MUU apa? Nganu kalau yang jelaskan lah MUU apa antara pihak sekolah lawan pengusaha. Tapi kita ada poin yang kelima tentang kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu salah satu daripada visi. Iya, iya, iya. Bagian dari visi kita. Nah, oleh karena itu kita bagaimana untuk mengikat dan mengajak kerjasama dengan pihak luar. Tadi salah satunya adalah kita kedatangan MOU dengan CPPT yang terkait yang bisa kita ajak untuk memberikan kontribusi kepada pendidikan kita, terutama kepada siswa. Tapi perlu saya sampaikan, lulusan SMK PP Negeri Banjarbaru bukan hanya dia mau bekerja di perusahaan, tapi dia disalurkan juga ke tingkat lebih tinggi lagi, kuliah di perguruan tinggi. Itu kita bisa menyalurkan sesuai rankingnya, bisa di perguruan tinggi negeri setempat. Bahkan sekarang kita ada tempat-tempat yang sudah menampung, menyiap untuk menampung mereka, yaitu di Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian, STPP namanya. Itu ada di Jogja, ada di Bogor, siap ada nampung. Di ya, Makassar, ada di Medan, dan di Manokwari. Dan dia siap menampung lulusan-lulusan terbaik SMKPP untuk melanjutkan perguruan tinggi yang namanya diploma D4. Itu biaya gratis semuanya. Nah, nanti kalau situ dia bisa langsung kerja, jadi pengalaman dia lebih mantap. Iya, lebih mantap. Mantap lagi. Nah, tidak untuk kemungkinan bisa juga seperti tadi ada yang MOU, pihak perusahaan sudah siap menerima, dia bisa langsung kerja. Kerja di sana. Ya. Nah, pemirsa Menjer TV yang kena keresahan ini lawan Bapak Amali lah. Artinya Sidin salah satunya juga karir Sidin dari sini perlahan-perlahan naik. Mudah-mudahan dia karir siswanya hanya dilepaskan nih. Awal juga naik-naik, bahkan jadi kawa, jadi kebanggaan SPP sini atau kebanggaan secara umum Kalimantan Selatan. Makasih Pak Lang waktunya. Maaf dan sama-sama. Fokus dari kurikulum Nang Aden itu Bu, arahnya itu ke wirausaha atau untuk apakah kayak itu ada fokus tertentu lah yang disusun di sini Bu? Yang jelas kalau untuk SPP intinya SPP bukan SMK, jadi SMK Petani Umum. Iya. Tapi kalau untuk SPP, jadi SPP ini Sekolah Pertanian Pembangunan, intinya adalah di mereka kita siapkan untuk menjadi wirausaha mandiri. Salah satu mata pelajaran yang mendukung kesuksesan untuk mereka menjadi wirausaha adalah mereka dalam proses pembelajaran diberi modal. Di semester 4 dan semester 5 mereka diberikan modal. Jasan? Usaha. Waktu sekolah itu? Pada saat sekolah, mereka perlu modal berapa selama pada saat mereka belajar. Nah, ini Bang, arah-arah usahanya nih, apakah diberikan wacana aja siswa basic kreativitas semua atau kurikulum yang dibutuhkan usaha ini yang anak usaha ini? Yang pertama kita harus membuat kerangka ini tidak melewati koridor pertama, kita mengajarkan yang tidak melewati koridor pertanian karena kita basicnya pertanian. Iya. Harus di sana dulu. Jadi silahkan Anda mau menentukan sendiri proposal, membuat proposal sama kayak orang mau berusaha yang lain. Membuat proposal, berapa biaya yang diperlukan, kira-kira mampu mengandalkan usaha. Kendalanya nanti apa kalau mau menjalankan usaha ini? Kalau sudah di ACC, dibimbing, ada pembimbingnya, mereka diberikan modal. Diberikan modal, silahkan jalan dengan modalnya. Kemudian selama satu semester mereka jalan. Kemudian setelah itu, keuntungan mereka ambil. Kemudian pada saat nanti mereka setelah lulus, mereka mau usaha, silahkan ajukan satu paket, bisa misalnya ada 5 orang, proposalnya harus benar, kemudian pas kalian mengetahui pemilihannya, kita ajukan ke pusat. Sudah lulus pun masih difasilitasi? Ada, masih difasilitasi, kalau mereka mau. Jadi kita memberikan menunjukkan kepada mereka bahwa sekarang itu tidak perlu jadi PNS. Iya, Jun. PNS saja cuma terbatas, kemudian kesempatan terbatas. Artinya tidak ke sana sekarang arahnya. Yuk, wirausaha, dan itu tidak hal yang tabu, tidak hal yang jelek. Anda justru bisa lebih kaya daripada mereka. Ini
ini lagi juga. Tidak. Oh ini pang pelakunya pemirsa. Jadi si Dini ini yang melajari kekanakan tuh kada sudah hasil tuh kalau diolah lagi. Nah jadi kayak pak apa-apa aja yang arahan tuan ke buah siswa nih banyak kendalanya sebutin tuan gue. Ini olahannya sudah jadi nih bagus sudah. Kalau bahasa anunya packaging. Itu adalah juga anu pian melajari buah siswa. Nah, jadi apa-apa aja bungkus-bungkus yang anunya. Ya, kebanyakan dari plastik ya, ada yang gelas, ada yang bentuknya segi empat. Macam-macam sekarang sudah canggih. Iya, iya. Nah, kalau anu pang tadi ini tertariknya sari buah tadi itu daya tahannya mungkin di package sudah dibungkus, dipasarkan itu daya tahannya itu ada terukur lah juga atau lawas terkadar kayak gitu. Karena kita tidak pakai pengawet, biasanya kalau 3 hari paling lama itu kalau masih kulkas kalau enggak pakai. Tapi kesehatannya terjamin. Iya, kita memang mengajarkan pokoknya tidak usah pakai pengawet. Ya, terima kasih banyak pula waktunya. Nah, pemirsa Banjar TV, kenapa nih? Pemirsa Banjar TV kita lanjut nah baju jamok di sebelah sana. Mau tetar setelah. Beneran, Bu? Iya, siap. Berarti ini olahan siswa kelas berapa ini? Kelas 10 Oh, kelas 10 sudah mulainya. Berarti siapanya Beh Dalo ini antara bulan olahan asli ya lo? Asli. Ay, tidak ya ayam. Asli lah Beh Dalo ya? Tidak. Ini rasa bawang. Ya, ini artinya disuntik atau di mana? Direndam. Kalau di berapa cc itu semua sama keasinannya semua. Kalau rendam, rendam dari tentu masih ke bawah, nggak masuk ke dalam. Untuk atas kurang asin lah. Ah, hanya kalau tak kalau suntik tuh di mana lubangnya? Oh, ini dari ah yang tahu-tahu berarti pian pengalaman untuk mantan kepala sekolah yang ketujuh. Yang di sini tadi mantan kepala sekolah ketujuh lah. Beliau tapi ini masih memantau aja perkembangan sekolah-sekolah. Adik ini bang kelas berapa deh? Ayo lah nih. Ya Allah. Enggak, ini original. Ini terbaru. Oh, original. Enggak, Pak. Midaran. Kalau ini akar pinang. Nah, pemirsa di sini akar pinang gin kalau dimakan. Ini nebang di mana pohonnya, Nek? Pohonnya apa nih? Keripik-keripik pisang rasa coklat. Keripik pisang coklat. Air papaya. Hanya untuk tamu nah. Biasanya keripik pisang tuh manis-manis tuh nah. Ini rasa coklat lah. Ulahan kelas berapa, Nek? Kelas 10. Kelas 10. Keberatan 10. Iya. Eh, makasih atas waktu. Ini ulahan kelas 10 juga lah. Iya. Luar biasa kelas 10, Nek. Ini alumni SPM aja. Nah, kameramen kita alumni sini juga. Jadi, belum kawin lah pulang sini. Ini inilah mantan murid kok. Bari di kelas pernah dijewer. Bilangnya bila kada bisa. Mungkin kamu bingian. Kalau ada pertanyaan bagaimana berjilbab? Oh gampang coba yang ini contohnya. Kawa, jadi dapat talinya lah tahu posisinya sudah. Nah pemirsa Banjar TV, terima kasih nah Buan Pian sudah mau empati di sini. Jadi ulun ini bokuliling hari ini dalam acara pelepasan lawan pengukuhan lah siswa kelas berapa yang di anu nek? 12 awal tahun ini. Bahari itu kelas 1 2 3. SD sampai kelas 6, SMP sampai kelas 3, SMA sampai kelas 3. Ya. Ini berlanjutlah sampai kelas 12. Ya orang kan udah naik terus kan ini kelasnya sampai 12. Nah, si lawan buahnya sini. Jadi mudah-mudahan aja dengan pelepasan ini kan siswa-siswa yang ada ini kawa membanggakan setelah keluar dari sekolah ini. Ini ulun lah utuh kurihing, lahir di Padang Paring, ganal di atas lanting, gawian bakuliling, pandiran nyaring, isi pandiran mahing, kada sekedar jihing-jihing, aspirasi wan harapan masyarakat nang paling penting. Dahulu dikidam makan haliling. Terima kasih. Bila itu berikutnya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.